hai, hai. Assalamualaikum. Okey, sekarang Izzah berada di Kenanga Mall di KL. Izzah berada di luar and siapa yang sudah online? Say hi sikit. Siapa yang sudah online? Komen sikit. You all dengar tak suara Izzah? Okay, tak apa. Hari ni Izzah ada guest yang special. Yang kata apa, sebelah Izzah ni Toke, orang kata Toke kedai makan. So dia nak, apa orang kata, nak tunjuk sikit, nak review sikit makanan, orang kata menu yang, orang kata apa, yang bagi Izzah sedap. Alhamdulillah, orang kata apa, cita rasa orang Malaysia lah. Okay, mungkin boleh review sikit. Okay, hi, saya Tom Yanti kat sini. Okay, actually kita Malay Cafe, kita baru buka dekat Kenanga. Buat sikit boleh? Kenanga World Sales City di. Okay, siapa yang ada tu? Say hi. Awak dengar tak suara? Okay. Dengar tak? Kuat tak suara? Mana? Tak ada. Okay, tak apa. Okay, hari ni kita punya special menu dekat sini adalah ayam kecap berempah. Tunjuk sikit. Sambal berapi memang pedas. Sedap. Okay, sedap. Okay, you have to try because this is our special menu here. So, by the way, my sister first time try and memang pedas. Memang berapi. Memang sedap. You guys should come and try. And so, like, kita ada macam-macam lagi kat sini. Kita ada roti pelangi. Ada roti bakar special. So, also in the menu, we have like set ayam goreng berempah. Kuah mulai cara Kelantan. It is like memang lain daripada tempat lain. Susah nak jumpa. So just please come drop by. And we have like yeah. Okay, kita dah interview Toke restaurant. So Izzah nak share sikit kepakaran Izzah mencantikkan kulit wanita secara sehat. So siapa yang follow ni, like and share untuk kita bagi kontes hadiah. Esok kita akan umum Chua Nolofa esok color pink. So siapa yang kata apa, yang nak Chua ni, so rajin-rajinkan tangan anda. Okay, saya dapat tak? dapat hadiah. Minit agak slow. Dah share ke? Okay, macam Izzah share tadi, kepakaran Izzah mencantikkan kulit. Jom komen tak? Tak apa, kita teruskan sebab share ni akan masuk ke apa yang kata ke group tips ke Facebook Izzah sendiri. Okey, macam Izzah share tadi, Izzah kepakaran Izzah membantu merepairkan orang yang ada masalah kulit. Siapa yang sedang online, say hi. Izzah tak nampak lah kat sini. You all dengar tak suara Izzah? Sebab Izzah memang tak nampak komen kat sini. Kita kena tengok dekat handphone lain. Ada komen tak? Apa, saya cantik masih. Okay, Izzah tak just nak share. Macam ada Izzah sendiri, dia memang bermain dengan api. Bermain dengan benda, bahan api yang panas. So memang muka dia memang orang kata apa, totally, orang kata apa, senang Burn. Lepas tu terbakar lah sebab gelap, tak cukup tidur. Nampak tak? Sebab apa, haba panas kan? Okay, so lepas siapa, Yanti pakai produk skin. Macam tunjuk sikit produk skin tu yang mana? Okay, kita ada kat sini advanced cleanser. Which is like saya pakai every morning and night. Because tengah hari tak ada kat rumah. So, 2 hari kali. Okay, selepas itu saya akan pakai face mist. Which is like untuk starter. A bit toner depend. Setengah orang tak boleh pakai toner. Saya kena pakai. Sebab saya sangat kering. Dan sebenarnya macam merekah dekat sini. Memang panas. Tidur lah aircon. Kerja di tengah panas. Dapur kan. So after that saya, sebenarnya saya tak pakai serum ni tau. Apa-apa serum. So kakak saya cakap, you have to try. So now I try. Kering sangat. Yes. After penat she baby dekat me. Then I, okay lah. I take one. Okay. So I memang dah amalkan every day. So alhamdulillah my skin getting much better. Memang better, memang cantik. Boleh nampak glowing. Tidak, tak ada macam ni eh. Saya dengan dia jauh beza, nampak tak? Dia tak ada lighting tau. Sebab kita, kami ni umur banyak tau beza. Berapa tahun? Saya paling muda. Allah. Beza 8 tahun. Beza, tapi saya nampak lagi muda daripada tu kan. Apa yo? Okay. Then after that,
kita dah siap tu, saya biar dulu kejap dia ada serap dalam kulit. Saya buatlah apa-apa kerja rumah dulu, then pakai. Okay, advanced serum foundation. Dia pun ada serum juga dalam ni. And this is the only one I pakai everyday. I tak pakai bedak or apa-apa, blusher sikit je. Bagi naik pipi dapat tembam. Okay. So blusher ni, serum foundation. Serum foundation ni memang sesuai untuk semua jenis kulit. Which is paling best, dia tak mereka. Dia nampak macam blend in. So tangan hitam. Muka ni original colour nampak? Natural. So which is very good. So I'm glad that my sister forced me. Jadi alhamdulillah sekarang saya akan continue pakai. Which is like memang recommendation. Boleh. Korang takkan menyesal punya, insyaAllah. Yang penting consistent. Kita kena usaha. Sebab produk, macam produk skin ni, yang tiga ni memang tak ada bahan kimia, tak ada bahan pengawet, tak ada chemical, tak ada paraben. So kata apa, bebas daripada buih. Maksudnya kalau orang ada masalah kulit kering, kulit orang kata apa, sensitif, kulit apa lagi? Kulit jeragat, jerawat, parut, skin tag, semua boleh pakai. Macam kami memang jenis yang jenis senang liat skin tag kan? Liat biji kecil-kecil tu. So bila kami konsisten pakai serum berantu ni, alhamdulillah memang orang kata apa, tak payah nak buat laser, tak payah nak buat orang kata apa, pergi fashion, nak buat mahal-mahal, tak payah. Kita amalkan serum berantu ni, insyaAllah boleh kecut. Yang penting konsisten. So yang mana yang follow and apa yang orang kata apa, yang online ni, rajalah like, comment and share. Kita nampak tapi kita tak nampak siapa yang komen. Tak, sebenarnya kan macam saya punya personal sendiri, bila saya tengok kerja panas tau, macam orang selalu cakap duduk rumah tak payah. Tak, sebab saya kerja masak. Saya bukan suka masak. Saya masak kuih yang memang minyak menggelegak yang tangan. Tapi kalau boleh letak kat tangan, saya letak lah. Tapi letak juga sebenarnya. Okay, so memang perlu sangat. So beza kulit tu sangat-sangat teruk. You tak nak like umum, you nampak sangat teruk dari usia. So better korang kena cari something. Kalau tak tahu apa nak yang boleh membantu, this one, serious. This one memang sangat membantu, please. Serious, dan korang jangan mencari nak try tu, nak try ni, no. Because trust me, insyaAllah memang membantu. Paling best ni serum. Sebab tu orang panggil serum berantu. Okay, macam produk skin ni memang kata apa, totally macam Izzah share tadi, memang aku tak pernah nampak lah siapa yang komen yang kat situ. Tak nampak langsung. Tak apa, you terus je komen atau nanti kita reply after video. Betul, nanti reply balik kita akan baca. Kalau ada soalan kita akan jawab, ataupun yang kata apa nak tahu kedai makan tadi kat mana pun kita boleh bagi detail. Betul. Sebab walaupun pedas, nampak tak? Berpeluh tak ada. Foundation melekat tau. Sebab tu bestnya pakai skin. Sebab macam skin ni orang kata dia produk natural, memang tak ada penghakisan kulit dan testimoni hampir setiap hari. Alhamdulillah. Especially untuk orang yang kulit kering. Jangan ingat orang kulit kering ni senang jaga, kan? Susah. Sama nampak ni, susah hitam paru. Sebab dia senang merekah-rekah. Tak cantik. Kalau kulit kering cantik, ni cantik, sorry. Maksudnya kalau kulit dia tak boleh lah nak nampak macam glowing-glowing, nampak macam ni, macam ni. Orang kata apa? Macam glow-glow tu kan? Macam Izzah, you all tengok. Sebab Izzah memang make up dari pagi tadi. Dari pukul 9 tadi Izzah keluar. Sebab hari ni birthday Izzah. Nak beritahu Izzah punya birthday. Jangan sambung kat sini. Happy birthday. Kebetulan hari birthday Izzah. So husband kata hari ni tak payah masak. So dari pagi sampai malam kita makan kedai. Wah, bestnya gantung kuali. Berarti kita hari birthday lah macam tu. Kita makan betul kau. Kita makan kat kedai. Kita tak masak pun, orang masak. Untung sangat. Okay. Macam Izzah sendiri, memang Izzah memang totally memang hari-hari dapat apa? Dapat testimoni macam-macam lah. Izzah semalam ada yang testimoni. Izzah tak minta pun, gambar dia orang selfie, apa happy. Ada yang bagi apa testimoni kulit dia orang yang berjeragat bercapuk-capuk tu. Kenapa dah pudar, masalah kulit kering dah tak ada. Lepas tu ada yang masalah biji-biji halus dekat muka pun dah hilang. Banyak. Untuk anti-aging memang proven sangat. Sebab skin ni memang Izzah buat untuk kulit 25 ke atas. Kedut-kedut bawah mata, kedut dekat apa kat hidung ni, dekat apa mulut ni.
So skin memang untuk susah untuk anti aging. Sebab tu lah kalau yang pakai konsisten Istiqomah yang umur 45 pun boleh nampak macam umur 30-an, yang umur 50 macam semalam ada lecturer yang share dengan Izzah, umur dia 50 tau. Tapi asbab dia pakai skin, ya Allah, terkejut Izzah. Dia bagi Izzah gambar selfie dia apa, gambar dia dekat matak lecturer dekat mana kat lab tu, kat mana tak pasti. Tapi memang kulit dia tak macam 50-an. Serius, dia sangat sporting. Sebab itulah bila yang konsisten pakai skin memang akan dapat kesan yang baik. Tapi kita tak nampak siapa yang komen ni, sebab line kat sini tak berapa okey. Sebab kat sini ada untuk orang bersosial ya. Dia bukan untuk anti-social handphone, sorry. Okey. Sebab memang Izzah tak nampak langsung, sorry. Sebab Izzah memang nampak ada yang online tapi memang tak ada. Apa kau tengah ni eh? Dia penting guys, tapi tak cantik tak apa, tak kisah. Okay. Dia confident ni, tak apa. You all boleh tanya, lepas ni you all boleh tanya soalan kat bawah ni. Ada apa-apa nak tanya ataupun nak orang kata apa, nak apa, nak tanya pasal produk ataupun nak tanya pasal apa yang Izzah makan tadi. Lepas ni Izzah makan ni, Izzah akan makan ni. Sebab Izzah tak boleh makan sekarang. Kalau Izzah makan sekarang, membeletup lah sebab dia memang pedas. Memang pedas, sedap dia masakan. Sambal berapi. Sebab dia memang kata apa, sedap sangat lah kalau macam orang tak selera makan nasi tu. Kalau demam tu kan memang sedap sangat lah kan. Okay, rasanya sampai di sini je untuk live Izzah hari ini bersama saya, yang